Compact Cooking Oil. Produk terdiri dari dua jenis kapasitas dan ukuran. Compact Cooking Oil dapat digunakan sebagai wadah menyimpan minyak goreng di dapur. Tutupnya ketat dan rapat untuk menghindari masuknya debu dan serangga sehingga dapat menjaga kualitas minyak goreng lebih lama. Desainnya inovatif. Desain corong dan lubang kecil di belakang corong yang membuat minyak mudah dituang. Juga sisa cairan tidak mengotori produknya. Karena di sekeliling corong terdapat parit untuk menampung dan mengarahkan sisa minyak untuk masuk kembali melalui lubang kecil tersebut. Selain itu, bentuk wadahnya ramping sehingga sangat nyaman dipegang dan digunakan saat proses memasak di dapur. Kegunaan, dapat diisi minyak sayur, minyak zaitun, dan lain-lain untuk menggoreng atau menumis. Cara penggunaan. Pasangkan cap pada sealnya, masukkan minyak goreng ke dalam wadahnya. Menutup, letakkan tutup yang telah terpasang seal cap ke atas mulut wadah dengan posisi lidah sealnya sejajar dengan bagian wadah yang rata agar memudahkan saat menuang isinya. Tekan ke depan seal capnya dengan menggunakan ibu jari hingga corong tertutup rapat. Membuka, cukup membuka seal capnya saja saat ingin menuang, kemudian tutup kembali agar terhindar dari debu dan kotoran. Jika ingin membuka keseluruhan tutupnya, angkat seal capnya hingga terbuka, tarik ke atas tutupnya. Jika tidak sedang digunakan, sebaiknya disimpan di dalam lemari dapur atau di tempat yang jauh dari sumber panas seperti cahaya matahari, kompor, atau lampu dalam waktu lama. Karena minyak akan mudah bau tengik bila lama terkena panas. Tips merawat. Produk ini dianjurkan selalu diposisikan berdiri tegak. Produk ini juga tidak untuk penggunaan di freezer atau microwave. Produk ini tidak digunakan untuk menyimpan minyak panas sisa dari memasak karena akan merusak produk. Setelah menggoreng, sisa minyak didinginkan dan disaring lebih dulu dengan saringan tahu untuk membersihkan dan mengurangi bau dari sisa makanan sebelumnya. Barulah disimpan di dalam produk. Lepas setiap bagian produk, kemudian cucilah dengan sabun dan menggunakan spons halus hingga bersih. Keringkan dengan kain halus, kemudian simpan dalam keadaan terbuka agar sisa aroma dari isian tersimpan sebelumnya tidak menetap.